Selamat pagi Tribunas, kembali lagi bersama saya Arya Tondang. Tepat pada hari Minggu 13 Februari 2021, Tribuners, saat ini saya berada di kawasan Pal 10, tepat di depan SPBU kawasan Pal 10, di mana pada pagi hari ini terpantau cukup ramai Tribuners, truk batubara yang sedang menanti atau mengantri untuk mendapatkan BBM jenis solar Tribuners. Ini situasi terkini Tribuners dapat dilihat. Selain memadati di dalam kawasan SPBU, truk-truk ini tidak hanya truk batubara Tribuners, serta juga truk-truk angkutan umum lainnya tampak mengantri di kawasan ini, bahkan hingga mengantri ke badan jalan Tribuners. Kita lihat, ini tidak jauh dari traffic light atau lampu merah, sudah ada antrian di badan jalan bagian kiri yang datang alus lalu lintas yang datang dari arah Pal 10 menuju ke simpang Rimbo Tribuners. Dan bisa kita lihat lebih dekat Tribuners kondisi terkini di kawasan SPBU ini. Cukup ramai itu Tribuners. Sepertinya memang Tribuners kondisi atau SPBU sendiri belum beraktivitas, sehingga memang truk batubara ini sedang menunggu untuk dapat mengisi BBM. Kita lihat sampai ke ujung Tribuners, beberapa truk juga mengantri di badan jalan. Ini pemandangan yang selalu terjadi saat pagi hari, bahkan sore hari di kawasan ini atau di titik ini Tribuners. Oke Tribuners, sekian informasi dari saya. Tribuners, tetap utamakan keselamatan dan berlalu lintas, memakai helm dan lengkap surat-surat kendaraan Anda Tribuners. Saya Arya Tondang, selamat pagi Tribuners.